Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bagikan tentang mesin Wimac 115 ini ya. Jadi ini ternyata cepet panas bro. Wes langsung pokok aku ngomong kekurangannya. Jadi kekurangan cepet panas. Saya udah dapat satu kepala. Baru dapat satu kepala itu udah panas ngeces ini di temen nang. Ces, nek cah cilik keces jelas nangis iki. Nah, terus apa ya? Sekakelnya ini loh, kebalik bro, yang enggak menjadi tidak nyaman. Tidak sama seperti yang ini ya. Ini kan mundur, kalau mundur kan nyala. Ini kalau mundur malah mati. Jadi kebalik. Nah, berbeda seperti yang ini ya. Jangan dibilang nanti pamer ya terus tak tuduhno nek ngene iki wall super taper terus engko dikirane aku pamer. Ini maksudku enggak maksudnya kan perbedaan iki lho maju mundure. Engko meninggi untuk apa? Untuk sombong ngono mbak nang ngono. Enggak. Ngopo lho wong ning donya kok sombong bareng. Nah, ini harganya 306.000 kemarin plus ongkir sudah. Nah, saya nggak tahu ini apakah ori atau enggak, tapi ini adalah tulisannya model NG115 input 5V min 1000 MA 5W charging time 4H made in China, teman-teman, made in China ini tulisannya. Jadi mau dikatakan ori yo, jadi tulisannya yo Wimac. Yang jelas ini ya ori toh, mosok Cina dicinoin. Ngono mosok Cina dicinoin. Wes kawe dikawein mana iki kawe 15 ngono terus mosok. Dari kawe 1. Ada yang asli harganya adalah yang harga pertama itu 450, bro. Terus kemarin setelah diumpetkan itu harganya 620. Itu pun saya udah pesen di Shopee, di Lazada, di Blibli, di Tokopedia. Bahkan si Dedi Pensil bilang selalu kosong. Dia pasang toko di Tokopedia, di Shopee, dia ada semua tapi bilang kosong. Lah aku mesin bate dikecosno yo panas ngene lho kok yo diumpetno barang aku saiki lho gak kudu tuku cerma. Lah ini aku gedon aku tuku. Mbok pek yo gak apa-apa mbeknya. Pek ayo model iki lho. Yo panas ya bro, ini solusinya ke depan mungkin ada yang ngasih solusi. Baca kalau komentar katanya ini dibelikan blade gamma plus Italia, harganya sekitar 325. Cuman yang tebelnya ini saja, yang mata pisaunya yang besar itu katanya bahannya kan dari karbon, jadi anti panas. Nah ini mau tak coba lagi gitu bro. Ini merek Gamma Plus ngambundo pamer meneh. Mbok kira pamer karet terus 190 ngene, bro. Ketunku ora kaprah ini gege opo. Jangkrik banku. Aku ape miso aku. Pokoke ini lah. Ini toh, bro, apa? Saya beli ini ceritanya, bro. Beli Gamma. Tak pikir ki gengsi-gengsi. Tak pikir ki saya pikir ya clipper loh. Wong gambarnya ini dipisah, ini sama clipper gamma. Lah tak pikir yo, ini sekalian sama gamanya itu harganya 180. Ya tak beli toh, bro. Wong 180 udah dapat mesin gamma. Pasti di YouTube udah gengsi dong, gamma Italia yang harga 2 juta setengah sampai dengan 3 juta itu tak bikin motongan. Ya seneng loh gengsinya. Wah, mesin mahal meskipun KW nomor berapa enggak tahu ya. Nah, kok ternyata yang datang hanya ini. Udah tak cat. Kakak, ini gamma original. Udah bilang ya. Original, dijamin kalau nggak original, uang kembali. Lah, sampai rumah, saya tahu sama istri. Saya ini beli, tuku apa ya, Mas? Tuku apa ya? Tuku, karet. Aku yuk kaget. Kok tipis ya? Berarti ini tak pikir ini mesin clipper loh, nanti clipper biar yang konten karet tok tak buka tetap oh jancu karet tok tenan masalah tak lebok no wangil lah. Tapi yo enak sih bro. Kleru bro, kok anu lah review mesin sing larang lah, mesin sing murah lah, telung atas sih. Jadi
untuk teman-teman yang pemula ya, ya pantaslah beli ini. Yang penghasilannya satu hari cukur hanya 75.000, 30.000, 100.000, 150.000, ya oke lah beli yang ini, nggak apa-apa. Punya uang 600 beli dua gitu, nggak apa-apa. Cepet panas buat gantian gitu aja, teman-teman. Solusinya seperti itu. Nah kalau beli wall yang harga 1.600.000, 2.200.000, ya rugi dong bro. Kamu harus puasa dulu selama 1 bulan. Nah 2.200.000, satu hari kamu 100.000, 1 bulan hanya 3 juta untuk beli wall. Ya puasa dulu kamu. Puasa nggak makan. Mending ya beli ini 300.000. Kamu penghasilan puasa 3 hari lah. 3 hari nggak makan nggak minum udah bisa beli Wimak ini. Nah, harganya cuma 300. Saya dapat harga yang paling murah. Saya direkomendasi dari teman saya, katanya itu Mas enteng, tajam, RPM sampai 7.000. Saya nggak pernah ganti-ganti mesin, awet adem mas. Saya direkomendasikan seperti itu, awet adem. Harganya 450. Tak cari. Memang saya suka, saya tuh benar-benar mencari mesin yang enteng, awet adem, tahan adem lah pokoknya, nggak cepet panas, terus tajam. Belum pernah menemukan. Ini udah betul ini, enteng, tajam, oke entengnya. Saya mengakui oke enteng, oke tajam saya mengakui. Memang benar-benar tajam, set. Mungkin hampir sama lah 11-15 lah, 11-15 jauh, 11-12 lah sama wall super taper ini. Cuman lah kok satu kepala ada aja udah ngecos gitu. Tos. Nah, cah cilik kok gak yo nangis lek dipotong ini. Gitu loh, bro. Terus skakele mana? Kuale kita pikir dingi pabrike sing kleru to, bro. Nah. Saya chat ke orang, "Mas, ini gimana bisa di reject enggak?" Aku bilang gitu. Skakelnya kebalik. Kalau ke belakang itu malah mati, kalau ke depan hidup gitu. Biasanya umumnya kan kalau ke depan kan mati, kalau ke belakang kan hidup gitu ya bro. Jadi keko, setiap saya mau bunuh itu malah tak kedepankan terus. Mau ini, kok nggak bisa, oh ternyata ke belakang. Nah ini yang bikin kita terkadang memperlambat untuk mencukur gitu ya. Jadi malah kesuwen. Nek desainnya sih bagus ya, dari ini digitalnya bagus 100%. Ini kalau ketika dia keadaan mati, bagus ya. Enggak kelihatan. Sepertinya seperti apa plastik biasa, tapi ternyata dia ada indikatornya di dalam yang transparan ya. Bagus. Oke lah. Cuman masalahnya yaitu bro, cepet panasnya itu. Moga kalau diganti dengan karbon gamma plus Italia bisa awet adem ya, semoga saja ke depan. Nah, kalau ke depan dibiayai dengan segitu, berarti ini harga mesin ini 306.000 ditambah 325.000 gamma plus Italia, ganti bladenya yang besar ini, berarti ketemunya nanti 631.000 ya, sekitar segitu ya nanti. Oke lah, nggak apa-apa, nanti dicoba apakah bisa awet adem. Ini kan khususnya untuk tempur nanti waktu bulan puasa kan tujuan saya. Bulan puasa kan kita mangkas nggak akan berhenti, satu hari terus lanjut. Dan inu saya selalu gerepotan kalau bisa bahasa Indonesia. Nah yang kui mesti mesin kobong panas mesti gak leren, makanya aku nyiap no mesin wakeh derek ini yo, seperti itu teman-teman, buat gantian, buat ngecas. Oke, wis nek di kalau dibilang saya menyesal sih enggak, harganya kan cuma 300. Saya belum tahu kualitas yang beli yang harga 450 ataupun dengan harga 730 yang sekarang yang diumpetkan ya, diumpetkan wis gak apa-apa, mesin panas ngene mbok umpetno gak apa to, rada mbok dol. Dan ini tak review ini terus dokak tuku gimana? Tak review panas. Ada bu umpet no barang lo main opo. Iya tang muni kosong. Stok neng tuku ini masih ada loh, 20 stok masih stok 20.
tapi tak cat, mas barang ready, maaf mas kosong, terus piye? Order itu yang diumpetno gak bahan minyak tok, tapi untuk beli mesin jangan sekarang lah, masih ada demo anu driver ini, nanti ekspedisinya mungkin lama ya karena macet jalannya, nanti aja lah kalau udah reda gitu ya. Oke bro, terima kasih ya, semoga bermanfaat review lengkap ini. Bukan berarti saya menjelek-jelekan tokonya, tidak. Ini memang bagus, ya kan? Kalau kalian pengen kamu tuku itu bagus ini mesin. Cuman cepet panas gitu aja. Nah tapi kalau potong rambut kamu satu kepala terus berjeda satu jam ada lagi satu jam ya, ini nggak akan panas. Maksudnya ini kalau buat ramel terus lanjut ini nggak bisa, sangat panas. Gitu loh bro. Ya kan, diambil manfaatnya, yang jelek dibuang. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur dunia.